Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang masih aja hujan dari pagi tadi ya. Belum reda-reda, udah hampir 3 bulan. Tuh, sawah kita udah pada longsor. Dari sini sampai ke sana longsor ya. Dari bawah arus sampai ke hilir banyak. Kita mau cari buah durian. Itu ada pokoknya. Di hulu sana juga banyak pokoknya. Tadi kedengarannya udah ada yang jatuh. Belum ada yang dipilih. Kita coba pilih yuk. Kayaknya bentar lagi ini bukan jadi sungai lagi nih, air besar lagi nanti. Soalnya ada pada rombong-rombong. Ini pokok kelapa ini akan dibawa arus nanti. Oh, manggis itu udah teleng, Bang. Mana? Manggis itu udah hancur tuh, nggak ada lagi dasar tanahnya. Udah pokok durian ini nggak untuk ya. Ini pokok durian mah alhamdulillah masih berdiri. Kita pilih, Bang. Ya. Ini pokoknya teman-teman. Wah, ini udah satu ya. Buahnya udah kecil-kecil. Wah, ini satu lagi. Dapat 2 biji juga. 2 biji kita dapat. Ini duriannya durian belajar matang ini. Baru-baru belajar matang ya. Durian di sini. Biasanya, ini juga ada tapi belum ada di sini kayaknya. Udah busuk ya. Udah jatuh dari kemarin kayaknya. Udah busuk. Kayaknya mak. Gak usah. Oh, nyangkut dia kayaknya Har. Wah, bapak durian runtuh kita bang. Durian orang mudik bang. Anjur. Durian pinggir sungai itu kayaknya. Durian besar ya. Ya. Besar ini. Durian sembilan itu namanya Har. Ah, kok merapu-rapu dia. Durian berat kok nggak nyelam dia ya? Enggak, soalnya bulat bang. Sama kayak kepol bang besi. Nah, besi ini bikin orang apa dia terpung bang. Nah, itulah pula durian ini. Coba masuk air dalam. Aduh, mana celana aku nih? Apa enggak copot? Sempak enggak apa? Halo bang. Abang berapa? Nah, itu satu cuman ya. Besar ya? Bahasa aku besar. Bawa apa? Duriannya bulat-bulat. Ya, mantap ini teman. Mau kita olah? Yuk kita olah yuk. Yuk. Hujan udah mulai agak reda ya. Ini baru jatuh dia ya. Waduh, banyak kali buahnya bang. Ini rasa gua. Wah, sesuai request teman-teman kita. Hari ini kita mau masak durian sama ini kacang hijau ya. Ini mau kita olah dulu. Terus nanti kita kasih santan dan kita masak. Nyalain apinya bang. Kita masak lagi. Yuk. Kita hidupkan api dulu bang. Wah, hidup dia bang kayak naga bang. Dingin. Kelereng. Kita rebus kelereng dulu ya. Kita kasih jahe dikit nanti biar ada pedas-pedasnya dikit bang. Kita tengok bang. Wah, kacangnya udah empuk. Nah, nih kita kasih santan.
Itu apa itu? Pengharum? Pandan. Biar rasanya pandan. Enak. Wanginya sih lebih utama. Kita kasih air lagi teman-teman. Baru kita kasih santan. Kita masukkan nih lagi pengharum. Ini sama lagi. Ini kita kasih ini vanili tulisannya. Kita kasih gula lagi, Bang. Semanis mungkin. Bubur Cangjo. 3.000. Gimana buka durian lagi ya? Bukalah. Kita coba buka duriannya teman-teman. Mudah-mudahan isinya bagus. Wah, kecil-kecil. Bagaimana ini rasanya? Nanti kita coba cicipi ya. Kalau kecil-kecil yang ini ya. Kita coba yang satu lagi teman-teman. Mana? Oh, selancar. Wah. Yang baru itu keras-keras ya. Tapi ada resep tanah dikit ya. Apa-apa. Kita tinggal. Wah, ini tuh. Coba rasain dulu Bang, enak gak? Coba dulu. Iya, terus dulu. Enak. Kita masukkan nih lagi campurannya. Hihiu. Hihiu. Masuklah satu. Rugi kita. Wih, inilah teman-teman yang nggak tahu namanya durian bakar pakai bara ya, suara hati. Rasanya gimana Bang Umar? Nggak tahu aku, Bang. Di suasana hujan sore ini, teman-teman, kita mau cicipi bubur durian kacang hijau kita dulu. Tahu muntah nanti mabuk demam mabuk durian. Kita makan durian dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini durian yang hanyut tadi ini ya, yang besar tadi. Saya coba ini durian yang hanyut tadi. Ini padahal udah dicampur dulu ya Bang. Ini masih nambahin. Nah, rasanya beda. Ini enggak ini ada pahit-pahitnya. Ini enggak tahu pokoknya kita. Kalau yang hanyut itu. Nikmat juga rasa rupanya bubur durian. Itu awan merah teman-teman. Yang pikir di pantai ya ada sunset emang. Ini juga ada. Kampung kita juga ada sunset teman-teman semua. Matahari tenggelam bukan di laut sih, di bukit-bukit.
Biasanya jam 4 tenggelamnya dia. Oh, kalau tadi cepat bang, jam 1 dia tenggelam. Tak ada nampak matahari dari sini. Gue enak bang. Wow. Duriannya ini agak keras ya. Baru baru jatuh. Bijinya kalau makan keras loh bang. Mantap. Ternyata aku dikerjain Bahar bang. Apa itu? Lengkuas. Ini lengkuas bukan durian. Waduh. Berang aja bang. Jangan kok aku kasih kau. Gak boleh ya. Gak sopan namanya itu dari utuhar. Kukira tadi durian. Rasanya agak medes-medes begitu. Enak duriannya. Ada pahit-pahitnya. Ini duriannya enak. Agak ada rasa pahit-pahitnya. Ini duriannya. Beda dari yang durian yang dua biji tadi ya. Siapa yang punya pokok ini durian? Nanti kita coba cari lah. Duduk sana. Ada sebab pendeknya lah. Buat barang bukti ya. Yang mana pokoknya ini? Mantap. Ditambah rasanya. Biar sedap sikit. Mantap nih. Malaysia apa ya ciri durian yang kayak gini? Nggak ada di Malaysia kan? Terlalu bagus saja ada Malaysia kan? Kalau saya kat Malaysia lah. Susah nak jumpa durian ni. Ada-ada tapi mahal sikit. Kalau sini tak payah beli. Main dekat hutan, macam tadi lah. Ada pokok durian, kita main bawah tu, durian berserak. Kita tak payah lagi nak beli kan. Cuma gratis. Kalau durian orang pun gratis juga kawan. Kalau tak ada orang dia. Kalau dia ada situ, tak boleh ambil. Tapi kalau tak ada orangnya, boleh beli. Kalau jangan panjat je, mah. Kalau panjat nanti, headshot kita ambil. Tapi kalau di sini kan mustangkin kaya. Oh, mustangkin bisa ini menang di rentang tengah kita punya kan. Kalau mustang maling aja banyak. Hujan-hujan kayak gini, pulang-pulang langsung meriang nanti. Udah hujan, makin durian banyak. Habis lawi di R. 8 belum lagi yang dibuang ya. Waduh, indah kali pemandangan langit nih pas sore-sore ini. Udah hampir gelap nih. Udah mau gelap. Ini durian masih ada sisa. Udah gak sanggup kita. Kalau musim sekarang jangan banyak-banyak makan durian ya teman-teman. Nanti bisa rumah sakit tidur, rumah sakit tidur. Apalagi hujan-hujan gini ya, cuaca kayak gini, banyak-banyak makan durian bahaya. Cuaca kayak gini ya, aku nggak sanggup. Nggak sanggup tapi ngambil juga bang, mana ini? Nggak bang, nggak sanggup. Sampai di sini video kita teman-teman. Kita mau bikin kopi durian dulu. Oh ya, kopi lagi. Aduh. Kemarin nanti, kenapa nggak mau minum kopi bang buat? Enggak, habis ditelannya bang. Nggak mau. Dan dijilatnya dibikin kopi ya. Mana yang sanggup mau minum kopi dia? Kelar. Ya.